tidak bisa kita lihat, pasti itu kita tidak bisa lihat. Kita nggak tahu tabungannya Hotman, kita tidak tahu berapa rumahnya Pak Edo Kedolong ini, kita nggak tahu. Itu konsep ekonomi. Oke, jadi financial and other tangible asset itu bisa. Yang kedua adalah kapital simbolik. Rekan-rekan secara sederhana, saya punya kapital simbolik. Kapital simbolik saya, nah ini misalnya, atau ini bed, atau peragam saya ini dan ada empat sifat manusia kah yang itu, Smartonius sama Melakonius, Dermatis dan Moderatis. Ini merupakan kita punya empat sifat. Terus pertanyaan saya, apakah kita yang memiliki sifat Melakonius bisa belajar bisa untuk menjadi orang yang Melakonius juga, apakah bisa atau tidak? Baik, saya Yops Alaiken Itlai, Presiden BEM Universitas Jenderal Asih. Baik, saat ini kami hadir di Fakultas MIPA di saat kegiatan LDK. Nah, di sini kami sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman BEM MIPA karena kegiatan begini memang dari beberapa tahun kita tidak berjalan baik, sehingga pada periode ini bisa berjalan. Ini satu kebanggaan yang memang tersendiri kami berikan kepada Ketua BEM MIPA. Nah, harapan kami juga teman-teman BEM yang lain juga bisa membuat LDK seperti ini agar mereka bisa menciptakan atau mampu memberikan pemahaman-pemahaman kepada adik-adik yang baru untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang.